Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wassolatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Para bapa dan ibu, tamu Allah dan tamu Rasulullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam hari ini kita telah sama-sama melakukan rangkaian kegiatan kita. Capek apa capek? Capek capek? Ya. Capek capek ya? Insya Allah semakin berat pekerjaannya semakin banyak pahalanya. <tuk cuman> ya, dalam Kuwait usul dikatakan apa? Al-ujur ala qadril masyakkah. Pahala itu sangat tergantung beratnya pekerjaan. Jadi semakin berat pekerjaannya, maka semakin apa? Besar pahalanya. Jadi malam ini kegiatan kita yang ngantuk-ngantuk ya. Mudah-mudahan itu Allah catat pahalanya Pak Pahalanya besar. Para ibu sekalian, para bapak hadirin sekalian. Bapak ibu pernah saya kasih buku saya ini. Nah ini buku saya tulis waktu lagi covid ya dan ini saya persembahkan buat guru saya yaitu al maghfurlah pakai haji nurul anwar di, di di, mukodima ini di sambutan saya saya persembahkan untuk beliau saya beri judul buku ini adalah hamba yang beruntung dunia dan akhirat pengen nggak beruntung pengen. ya jadi orang hidup itu sekarang ini bapak ibu ibarat orang sedang ngelajok. Kenapa ngelajok pak? Nggak nah, kenal ngelajok, merantau. Ya kalau kata orang gabus ngelajok, namanya merantau dari kampung ke kota. Itu namanya apa pak? Merantau. Kalau bahasa betawinya ngelajok, orang gabus kenal ngelajok. Iya. Nah, Lajok nyari serut, kenal ikan serut pak. Jadi or ah kucing mah gede, serut itu kecil-kecil ya. Jadi orang hidup itu seperti orang merantau. Pada waktunya dia akan pulang. Ya, ketika kita pulang kampung, ada yang bawa hasil, ada yang nggak bawa hasil. Nah, Bapak Ibu ini sekarang sedang merantau. Pulang harus bawa hasil, ya hasilnya apa? Pahalanya banyak, dosanya habis, ya dan dimasukkan oleh Allah dalam surganya Allah. Ya, nah di dalam buku ini ada tiga amalan yang tidak pernah rugi. Jadi Bapak Ibu kalau mengerjakan sesuatu pekerjaan Kerjakan yang kalau kita kerjain nggak pernah rugi Makanya kata Imam Ghazali Orang hidup itu seperti pedagang Nah ini Bu Sela pedagang nih ya, Pak Alik pedagang Jadi orang hidup itu seperti pedagang Apa Bu Sela? Kalau orang dagang yang dipikirin pertama Untungnya harus ada kalau nggak untung, ngapain dagang? Ya, nah ini Pak Pikri juga pedagang, nah, Bu Haja Mariani juga pedagang. Jadi orang kalau dagang itu yang pertama kali dipikirin modalnya harus balik, modalnya harus balik. Yang kedua harus punya untung. Itu orang dagang tuh. Orang hidup tuh begitu, jangan ampe rugi. Modalnya balik aja kagak ada untungnya rugi nggak rugi nah ya rugi nah kita hidup ini ada ibadah fardu ada ibadah sunnah ya salat yang fardu salat apa lima waktu ya subuh zohor asar maghrib isya itu salat fardu kata imam ghazali Al-Fara'idu huwa Rasul Mal Orang yang ngerjain salatnya hanya fardu saja. Fardu saja nih ya, nggak ada sunnahnya. Ibarat orang dagang, baru pulang modalnya doang. Belum ada untungnya belum ya? Jadi orang kalau salat fardu aja, berarti baru pulang apa modal? Kira-kira rugi apa untung tuh? Rugi mana keuntungannya? Keuntungan itu ada di sunnah. Salat lima waktu ada Kobli ada Bakdia, ya. Kalau orang itu ngerjain yang pardu, ngerjain juga yang sunnah, berarti dia modalnya balik, untungnya juga apa? Dapat. Karena itu sunnah nggak terbatas, ya. Semakin banyak bapak ibu ngerjain yang sunnah, maka semakin besar keuntungannya. Nah, tadi kita udah coba tuh, salat-salat sunnah, ada Tahajud ada tasbih, ada taubat, ada hajat, ada witir. Ya, jadi kalau semakin sering dikerjain, berarti semakin besar apa? Keuntungannya. Ya, keuntungannya. Orang kalau udah suka ngerjain yang sunnah, pasti yang wajib nggak ditinggal. Ya, kayak koblia, bakdia, begitu. Nih, Bapak Ibu sekalian, Pahalanya besar semua itu. Kayak ya bak dia. Ada namanya disebut sholat sunnat rawatib. Ya. Yang mu'akkad, yang sangat dianjurkan, sholat sunnat rawatib dalam sehari semalam 12 roka. At. 12. Itu yang dianjurkan. Siapa orang yang mampu melakukan sholat sunnat rawatib sehari 12 rakaat, maka orang itu Allah bangunkan rumah di surga. Amin. Tuh yang bilang saya bilang tadi. Ya keuntungannya bisa masuk surga. surga. Apa itu 12 rakaat, Bu? Satu dua rakaat qobliyah subuh. Tadi tuh ya. udah kita kerjain. Ya. Tambah 4 rakaat qobliyah zuhur. Berapa udah? 6. Oh, ya jadi dua dua kau beli zohor jadi sebelum sholat zohor yang empat pardu yang pardu itu yang empat maka kau berapa empat dua rokaat, dua rokaat. Berarti berapa udah tuh enam ditambah lagi dua rokaat sesudah zuhur berapa delapan ditambah lagi bak dia maghrib Enggak ada bak dia maghrib yang muakat maksudnya sangat dianjurkan ditambah lagi bak dia isya 12 ya jadi kata nabi siapa orang yang mengerjakan sholat sunat rawatib 12 rokaat setiap hari bunyalahu baitun fil jannah orang itu Allah bangunkan apa surga eh, rumah di surga ya tuh salah satu tuh jadi pahalanya lebih besar ya. apalagi yang fardu yang fardu udah nggak usah kita bicarakan tema modal nggak usah dikuet kuet kalau kata orang dagang mah ya yang kita cari ada keuntungan keuntungannya apalagi amalan yang bisa Allah bangunkan rumah di surga duha ya. duhanya berapa? 12 ya, Iya 12 Nah, kalau empat belum dapat rumah, teras. ya, iya baru teras. Jangan-jangan baru kerikilnya doang, <laughs> baru kerikilnya doang ya. Jadi kalau pengen dapat rumah di surga, Duhanya dua belas, ya. Nah, kalau di sini kan waktunya banyak. Kalau di rumah repot sama dagang, ya, mumpung di sini maka yang kayak kayak gitu ditambah-tambahin, ya. Nah, tadi saya bilang ada tiga amalan yang tidak pernah rugi. Yang pertama di sini dijelaskan ya. Dalam surah Fatir ayat 29. ini bukunya jangan-jangan belum dibuka di rumah ya. Nah, ini surah Fatir ayat 29. Amalan yang tidak pernah rugi ketika kita kerjakan. Yang pertama, innal ladzi nayat na seluna Allah. Orang yang sering baca Quran. Itu enggak pernah rugi. Kenapa nggak pernah rugi? Karena kata Nabi, afdolu ibadati ummati tilawatul Quran. Sepaling baik ibadah umatku baca Quran. Yang kedua, ikra'u al Quran fa innahu ya tiyaumal qiyamati syafi'an. Baca Quran, nanti Quran itu akan datang kepada kamu sebagai pemberi syafaat. Jadi kita biar ditolong sama Al-Quran ketika nanti kita susah di akhirat buat orang-orang yang membaca apa? Al-Quran. Ya. Bapak Ibu nggak mesti harus membaca kalau memang Bapak Ibu nggak bisa baca Qurannya, yang bisa baca. Katanya bisanya baca kulhu, ya kulhu baca tiap hari. Seribu, 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 begitu nggak apa-apa. Karena itu akan memberikan apa? Syafaat. Jangan dibaca kulhu, 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 jangan. Ya, surah al ikhlas katakan, itu baca nggak apa-apa. Ya, kalau pengen dapat pahala besar, nah, di sini kesempatannya. Bapak Ibu beli quran wakaf Qur'an. Satu. Nanti taruh di rak Masjidil Haram, satu. Nanti taruh di rak Masjid Nabawi, satu. Nanti Qur'an yang kita wakafin bisa Bapak Ibu niatin buat siapa? Buat diri sendiri boleh, buat almarhum orang tua kita juga boleh. Nanti Qur'an ini ditaruh di rak Masjidil Haram dibaca oleh orang-orang yang datang, maka orang yang mewakafkan itu mendapatkan aliran apa? Pahala. Gitu ya. Tapi kalau di Mekah sama Madinah, satu, Qur'annya harus sesuai dengan standar percetakan Madinah. Nggak boleh sembarangan Qur'an. Apalagi Qur'an dari kampung. Nah, nggak bisa dari kampung kita. Taruh di situ, ditaruh di rak, taruh nggak apa-apa. Cuman besok kita lihat udah nggak ada. Diambil sama merbot masjid. Masukin dalam kotak, dikeluarin. Jadi Qurannya rata, percis. Nah, kalau Bapak Ibu mau wakaf, nggak apa-apa nanti di kolektif. Satu Qurannya 200 ribu. Nggak apa-apa, nanti kolektif kita beliin berapa Quran, nanti serahin ke Masjidil Haram. Begitu ya, nanti bisa dilihat. Dan itu adalah amalan yang nggak pernah rugi. Nggak pernah rugi. Baik kita baca, maupun kita mewakafkan. Atau juga termasuk Bapak Ibu, Bapak Ibu mamanya pengen dapat pahala baca Al-Quran tinggal fasilitasi fasilitas orang membaca Al-Quran itu bisa beli raknya beli tempatnya atau membangun sekolahannya bangun madrasahnya bisa termasuk itu diantaranya ya dan ciri-ciri orang mati husnul khotimah ya kita kan pengen mati husnul khotimah bu ya adalah apa orang yang punya amalan ketika dia mati pahalanya masih ngalir Ya, jadi bapak ibu harus punya target kira-kira ini amalan apa yang bisa ketika kita mati pahalanya masih apa? Alir. Alir. Nah, Di antaranya apa? Uh, wakaf Al Quran atau Wakaf Masjid atau Wakaf bangunan-bangunan fasilitas untuk agama nah itu bisa. Kemudian yang kedua pekerjaan yang tidak pernah rugi apa dah? Wakyu musola, salat itu pekerjaan yang tidak pernah rugi. Ya, makanya Bapak Ibu ini kita bekalin ketika umroh itu berbagai jenis salat-salat sunnah. Biar nanti pulang dari sini Bapak Ibu ada pekerjaan yang bisa dilakukan. Ya, jadi jangan di Mekah doang. Nanti pas pulang ke Indonesia saya pengen salat kayak yang di Mekah kemarin. Nah, boleh diamalin. Ya, itu runtutan udah ada di buku itu Cara-caranya udah ada, doa-doanya udah ada, udah lengkap semua ya kalau sekarang tinggal ngikutin doang enak ya karena nanti di rumah dipraktekin yang namanya sholat kia mulai itu tadi runtutan tuh ada tahajud ada tasbih ada taubat ada hajat tutup dengan witir kalau habis sholat isya udah witir nggak usah witir lagi ya karena tadi kita sholat isanya nggak ada witir witirnya kita tutup pas setelah sama. dan itu pekerjaan yang tidak pernah rugi sholat bahkan dalam hadis Rasulullah sholat itu menentukan amal-amal orang yang lain makanya saya pernah sampaikan dalam beberapa ceramah saya itu di TikToknya seperti yang disampaikan oleh Usajah Halim Madrus ya kata beliau apa kalau orang itu sholatnya benar pasti amal-amal lain ikut apa benar kalau amalnya yang lain benar pasti hidupnya benar. Nah, kalau orang itu hidupnya benar, pasti matinya juga apa? Benar. Kalau orang itu matinya benar, maka dia pasti akan ketemu orang yang paling benar, yaitu Rasulullah dalam surganya Allah. Nah, jadi kalau kita pengen ketemu Rasulullah di dalam surga, perbaiki sholatnya. Gitu. Nah sebelum sholat perbaiki wudhunya gitu karena al wudhu miftahul ibadah jadi wudhu itu kuncinya ibadah walaupun sholatnya tadi udah bagus ya sholat sunatnya bagus tapi wudhunya kecek 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 kecabung cebok ya nah itu semua kan sia sia jadi wudhunya harus rapet harus rapi tangannya harus kebasuh kepalanya harus basuh kakinya harus dibasuh begitu karena wudhu itu menentukan apa menentukan sah dan tidaknya ibadah seseorang. Bahkan wudhu itu akan bersinar. Dia nanti kan kita nih kan mati dulu ya, habis mati masuk kubur, diam-diam dari satu kuburan tuh. Nanti akan dibangkitkan oleh Allah pada hari kiamat. Setelah dibangkitkan semua manusia pertama sampai manusia terakhir dikumpulinlah di padang mahsyar. Ketika dikumpulin di padang mahsyar, rasulullah ditanya ya muhammad bagaimana kamu bisa kenal ini umat umat kamu Bukan dari umat nabi adam sampai nabi muhammad kata nabi muhammad apa kalau dikumpulin kuda-kuda hitam diantara jutaan kuda hitam ada kuda putih kelihatan nggak kuda putih nah, itulah yang putih umat saya karena umat nabi muhammad itu akan bersinar dengan bekas bekas wudhunya Ya, makanya disebutkan al -wudu nurun. Wudu itu cahaya. Ya, jadi orang-orang yang selalu berwudu itulah cahaya yang Allah berikan. Nah, makanya di sini Bapak Ibu terutama besok nih ya ibadah itu memang harus selalu berwudu. Terutama tawaf besok ya, jangan sampai ada yang batal. Nah, kemudian amalan yang ketiga, Bapak Ibu sekalian yang tidak pernah rugi itu adalah wa mimma sirran wa orang-orang yang telah memberikan infak terhadap apa yang telah kami rizikan baik dia infaknya sembunyi-sembunyi ataupun infaknya terang-terangan ya nah di momen bapak ibu sekarang lagi berada di tanah suci nah niatin segala sesuatu itu infak beli oleh-oleh niatin infak karena dia pasti pahala ya infak nih buat orang gitu kan kemudian pamanya besok mau beli empan burung infak ya buat bagi orang-orang yang pakir miskin di masjidil haram satu real satu real niatin apa infak ya termasuk kemarin bapak ibu yang saya kasih amplop itu nah, itu bagian daripada apa infak yang tidak pernah rugi pahalanya terus masih apa mengalir Nah, makanya kenapa tempo hari Bapak Ibu saya kasih amplop dalam rangka apa? Memberikan kesempatan Bapak Ibu untuk bisa seperti yang Allah sebutkan tadi. Tiga, tiga pekerjaan yang tidak pernah rugi. Satu apa tadi? Baca Quran. Kedua sholat. Ketiga apa tuh? Berinfak. Nah semakin besar pahalanya maka semakin besar apa? Eh semakin besar infaknya maka semakin besar apa? Pahalanya. Kadang-kadang kalau berinfak di dompet lihat ada goceng, ada sepuluh ribu, dua 20 puluh ribu, seratus ribu, yang mana yang keluar? Okay. Goceng. Kalau masih ada dua ribu, yang mana yang keluar? Dua ribu. ribu. Udah gitu dua ribunya lecek banget ya. Yeah, yeah, yeah. <laughs> Udah lecek bau minyak tanah lagi. <laughs> ya. Jadi berikanlah infak itu yang terbaik. Sama seperti dulu Habil dan Kobil. Ya, Habil dan Kobil kan disuruh berkurban sama Allah. Satu anaknya Nabi Adam itu Habil dan Kobil mempersembahkan infak itu kurban itu yang jelek-jelek. Nah, ada satu lagi yang bagus-bagus. Nah, maka yang diterima oleh Allah adalah yang baik-baik. Makanya kata Nabi, Inna Allah tayyibun layak balu illa ta'yiban Allah itu baik dan Allah tidak menerima kecuali yang baik. Maka kalau infak kita, wakaf kita tadi ya, pengen diterima, maka berikanlah yang apa? Terbaik. Terbaik. Ya duit boleh nyolong gue kasih pak ini gitu maunya ya jangan kasihlah yang yang terbaik karena itu adalah amal yang tidak pernah rugi kita lakukan dan ini sudah kita jelaskan ada di dalam buku ini ya nah pada kesempatan kali ini bapak ibu sekarang bapak ibu sedang menambah bekal buat uh, kita pulang kampung ya pulang dari sini jangan sampai kagak punya nggak punya apa tuh oleh-oleh ya oleh-oleh yang bisa e, abadi buat bapak ibu kerjakan setelah pulang ya oleh-oleh yang bentuknya abis aja kacang arab sama korma mampu beli ya nah kenapa kirain oleh-oleh yang buat kita pulang kampung ke akhir ketemu allah kenapa kita nggak lakukan ya terutama kayak ibadah sholat kemudian juga saya bilang kemarin yang pada punya utang sholat silakan diapain dibayar-bayar. Mumpung sedang berada di mana? Di tanah suci yang balasannya seratus ribu kali lipat. Dan nanti Bapak Ibu akan berkesempatan bertemu dengan Rasulullah. Nah itu pun jangan sampai disia-siakan. Ya, Mudah-mudahan segala apa yang uh, kami dan kita lakukan ini senantiasa menjadi oleh-oleh terbaik. Amin. Ya, Bukan oleh-oleh yang habis dimakan jadi apa? jadi kotoran ya jadi kotoran nah, tapi oleh-oleh yang abadi yang oleh-oleh kayak gini nih ya dapat ibadah sholat bersama nanti toab bersama karena itu bapak ibu sekalian betul-betul dijaga, dijaga kesehatannya ya waktunya tidur apa tidur malam tidurnya enak enak banget apa enak aja bu kayaknya lupa Busela. saking enaknya ya nanti habis ini sarapan kalau bawa vitamin minum vitamin Ya, minum vitamin. Nanti kalau di restoran ada madu, minum madu. Nanti ambil madu sama air diaduk, gitu di gelas ya diminum. Ya kalau ada madu ntar biasanya sarapan ada madu. Jangan lupa kan kalau makan di sini kan lengkap nih bu, ada proteinnya. Protein itu ada daging, ada ayam, ada telur gitu ya. Kayak malam ada ikan, itu protein namanya. Itu jangan apa nggak dimakan, karena butuh kita, fisik kita butuh kuat. Kalau ada daging, daging boleh makan daging, nggak apa-apa. Asal jangan makan daging sekilo sendiri. Nah, ya kalau sepotong, dua potong boleh. Yang kelebihan yang nggak boleh. Terus ada sayur mayur, ada wortel, ada sawi, ada semua, ada semua lengkap. Wortel itu enak digadoin, Bu. Ya, terus sayur mayur juga perlu dimakan. Biar perutnya pencernaannya gampang BAB. Ada ketimun, ya makan. Saya itu paling suka dengan timun karena apa? Karena kalau kita makan timun, perut kita adem. Kalau perut kita adem, masa rawan untuk tidak sariawan, gitu kan? Terus ada buahnya, ada semangka, ada yang lain makan apa? Ya, ada buah zaitun. Ya. Buah zaitun itu favorit saya tuh. Ya, zaitun itu obat kolesterol. Jadi yang pada punya kolesterol, makan obat ama Makan zaitun. Kalau nggak makan zaitun, makan makan minyaknya. Ntar ada minyaknya itu pasti kalau sarapan tuh. Minyaknya itu diminum. Ada minyaknya ya. Itu zaitun itu obat. Termasuk juga kalau pengen mulusin kulit. Batu mul kulitnya pengen mulus. Ya, maka banyak-banyak makan zaitun. Ntar di pas dicium sama busri, Sri, nah pahit ini ya. <laughs> Karena makan zaitun mulu pahit. <laughs> nah, Bapak Ibu sekalian, saya kira itu saja yang saya sampaikan. Namanya ada manfaatnya dan tetap semangat, jaga kesehatan. Hari ini kita akan keluar dari sini, nanti habis Johor, jadi harus sehat betul karena kegiatan kita ke depan, ntar malam, malam, ini malam, kaki buat toa, nanti malam ya. Jadi nanti habis ini sarapan, habis sarapan istirahat dulu, nanti jam 10 pagi ke sini lagi, ke sini ya. Ngapain? Pertama sholat Tuhan, yang kedua manasik, bawa ihrom, bawa bapak. -bapak. Nah, nah, ya. Nanti jam 10 ke sini. Jadi nanti habis sarapan, tidur tidur dulu tidur, tidur, istirahat. Karena tadi tidurnya kan kurang kan? Yes. Tidur dulu, nanti jam 10 ke sini lagi kita sholat duha, kemudian sama manasik. Ibu, ibu bajunya apa? Yang mana? Ntar saya share grup, ya. Iya. <laughs> ibu kan yang tanya baju mulu dia mah. Iya. Iya. Nggak apa-apa benar. Ditanya ntar saya share grup. Oke? Okay? Saya kira itu saja Bapak-Ibu sekalian Mari sama-sama kita baca surat Al-Fatihah Agar perjalanan kita semuanya Allah berikan kelancaran Amin. Tidak ada kendala apapun Segala doa dan hajat kita Allah kabul Amin. Anak cucu kita semua bisa berkesempatan datang kemari Al-Hadini Al-Fatihah al, 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 al rajim. Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah ya rabbil al alamin arrahmanir rahim malik iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in mustaqim